juga kepada ibu saya yang tak henti-henti mendoakan saya, yang bertanyakan saya bila nak menyanyi balik, bila nak menyanyi balik. Sebab saya tahu ibu saya rindu nak tengok saya dekat TV ataupun mendengarkan kembali lagu-lagu nyanyian saya. Sebab saya juga gembira bila dapat melihat mereka gembira dengan apa yang saya buat. Ya. Dan kepada peminat, bukan saya tinggalkan industri ini. Kadang-kadang ada orang cakap saya merajuk. Saya tidak pernah merajuk. Kerana inilah minat, inilah benda yang saya suka dan saya sayang akan nyanyian. Tetapi mungkin saya ingin mengejar impian saya lebih yang lain. Yang mana saya terpaksa korbankan kerjaya saya masa itu. Itu bila saya buat keputusan tu, saya tanya diri saya balik. Ya. Cakap, betul ke kau nak buat ini? Bukan senang kau nak capai masa tu pada tahap. Bukanlah tahap terlalu besar. Tetapi saya sangat-sangat bersyukur pada tahap itu. Betul ke aku nak tinggalkan industri ini? Ya? Tetapi inilah dunia di mana kadang-kadang untuk sesuatu yang kita nak, bukan kita boleh dapat terus. So saya terpaksa memilih dan membuat satu pengorbanan yang cukup-cukup besar lah hidup saya masa tu, iaitu berhenti. Bukan berhenti terus lah. Berhenti pada ketika itu dan teruskan dengan impian saya yang satu lagi. Alhamdulillah. Jadi 2018 saya terus saja bersama dan kita. Saya mohon, saya harap lagu Selamat Jalan Cinta ini dapat mengubat kerinduan peminat-peminat saya. Especially Wani datang daripada Penang. Serius Wani, saya betul-betul terharu. Saya tak tahu nak cakap apa sebab saya tak sangka dia datang terus daripada Penang untuk berjumpa kan. So thank you so much dan teruskanlah sokong karya saya dan saya harap karya saya akan terus berpanjang. Baiklah ya, terima kasih ya kepada Tuhan. Terima kasih.